Hai teman-teman, bos-bosku, hari ini topik nak buat King of the Telur Dadar. Ya, tengok ni teman-teman, kita nak pakai telur ni. Kita tak tahu berapa biji, selagi tangan kita tak berhenti lagi pun ada mengetuk telur ni teman-teman. Oke teman-teman, 8 biji telur teman-teman. Oke teman-teman, kita pukul telur ini sampai dia kembang. Oke teman-teman, kita pakai 1 biji bawang besar, 5 biji bawang putih, 2 biji bawang merah teman-teman. Oke, bawang merah teman-teman. Bawang putih teman-teman. Oke teman-teman, bawang putih dengan bawang merah ini kita kasih tumbuk sama itu letup. Kita kasih tumbuk ini teman-teman. Bawang merah. Oke teman-teman, kita punya bawang. Kita pukul ini sampai kembang. Kita pukul ini apa? Ini telur sampai kembang teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan garam. Oke teman-teman, kita masukkan. Oke teman-teman, kita main-mainkannya macam ini teman-teman. Kita buat telur goreng cukup jambu.
Tuh udah dapat juga jadi scramble egg, teman-teman. Teman-teman, scramble egg kita sudah jadi, sudah siap. Nah, buat telur dadar jadi scramble egg pula. Allah. Oke, teman-teman, siap. Oke, teman-teman, sudah siap. Tuh dia. Scramble egg. Ya, teman-teman, ini scramble egg. Siapa nak coba boleh, teman-teman. Kita buat telur dadar lah jadi scramble egg pun boleh jadi juga, teman-teman. Sedap juga. Oke, selamat mencoba. Bye.